Berjumpa kembali dengan kami, Rencana Channel. Kali ini kami menampilkan story Pat Bai. Selamat menonton. Terima kasih. Halo, selamat. Apa? Ini kuartal. Jadi adalah, jadi kalau Bapak datang kan, kamu sudah datang bisa ada di sini. Mau ada deh? Ya, ya kita bulan depan ya. Iya, aku pengen ketemu sama dia nih. Ini, lo download aja fit kuartal. Iya, taruh. Ntar ya. Ya. Jadi lo tinggal ngecek keluar. Iya. Halo. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Dan terima kasih juga yang telah subscribe dan like. Tunggu video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Hai KL, KL Kuala Lumpur ya? Tadi baru selesai makan. Sebenarnya itu sebenarnya sarapan. Terus sekalian post workout juga, terus sekalian lunch juga. Ini mau gym mungkin. Ya kita live bareng 10 menit lah, 10 menit ya. Terus aku mau sholat zuhur karena kesini udah zuhur. Terus aku mau gym. Panas di sini. Halo, ya aku baik-baik aja semuanya, alhamdulillah. Kalian gimana? Gimana yang untuk seagama Islam tahun baru Islamnya gimana? Apa yang kalian lakukan? Oh ya, jangan lupa perbanyak doa di hari ini. Kak actingnya keren, nah kagak acting itu. Nah ini ya aku bilang sama kalian ya. Jadi kemarin itu aku sengaja buat konten balikan dan belum dijawab sama Farda ya. Ya maksudnya memang aku cerita sedikit ya, aku di situ salah dan aku ingin memperbaiki, aku minta maaf gitu kan. Dan aku juga tidak membela diri di situ ya. Yang namanya aja manusia, aku ingin merubah pribadi lebih baik lagi gitu loh. Jadi itu enggak acting, itu beneran. Dan aku minta izin sama Fortbay untuk record gitu. Jadi intinya aku mau ngebuktiin khusus untuk pribadi aku sendiri dan tunjukin ke semuanya, kalian semua, kalau aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya gitu loh. Kak, coba nyanyi dong. Oke. Aku nyanyi ya ini ya. Mau nyanyi lagu apa? Coba. Sewindu sudah. Yang tahu lirik aja ya. Aku tahu lirik lagu. Ada yang tahu lagu Lobo enggak? Kau cantik hari ini. Langsung terus. Langsung lamar aja, Kak. Wih. Doain ya, doain, karena aku juga kemarin baru di umur aku yang sudah di tengah-tengah gitu ya. Karena umur kita kan menurut agama aku tuh ya 70 dan aku udah di tengah-tengah. Dan aku juga tidak mau bermain-main lagi ya, pengen serius juga. Pokoknya aku selalu berubah menjadi lebih baik ya, maksudnya bukan buat aku juga, buat kalian semuanya ya. Kita setiap hari itu harus ada perubahan lebih baik lagi untuk diri sendiri, memantaskan diri untuk diberi yang terbaik sama Allah. Cakra di AGT udah nonton belum Abi? Udah ngelihat ini Abi, udah ngelihat di Instagramnya. Keren banget suara Cakra. Mana nih? Berarti sekarang Cakra di Amerika ya, Mi? Halo.
halo semuanya. Nah, sambung lagi ya. Jadi kita harus memantaskan diri untuk bisa diberikan yang terbaik sama Tuhan kita. Jadi kalau kita berharap yang baik sama yang di atas, kalau misalkan kita tidak memantaskan diri untuk mendapatkan sesuatu itu, ya nggak bakal pantas. Ya nggak, Pak Yoni? Wih, keren. Jadi guys, buat kalian semua, kalian harus nonton Indonesia AGT, American Got Talent. Itu ada kakak kita, Kak Cakra. Kalian pasti tahu dong yang Cakra. Gimana Mi, lirik lagunya Mi? Coba Mi. Gua lupa yang ngehits banget lagu Sizi Cakra. Ya Kamalia, hai. Kak, apa sudah balikan yang gak kuat? Ah, belum jawab ya. Tungguin aja. Nanti kalau aku ketemu lagi sama dia, aku bikin janji lagi sama dia. Mas. Jadi kalian harus nonton Kak Cakra karena dia sedang mengikuti ajang American Got Talent. Kasih bayangan Abi, kau jadikan aku. Nah ya, yang judulnya Kekasih Bayangan. Kau jadikan aku kekasih bayangan. Na 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 na. Tuh, di follow ya nih. Ada ami gue nih, Fahmi. Kalian kalau mau nyanyi tuh juga bisa sama Kak Fahmi. Bro, besok ke Sabang mau ikut gak? Pak Yoni, ke Sabang naik apa? Naik kapal? Coba di live-nya. Kau berikan aku kekasih bayangan. Nah tuh, ya kan dari lagu Kak Cakra aja tuh udah menentukan. Kalau kekasih kita itu, pasangan kita itu adalah bayangan dari diri kita. Ya, jadi kita berikan bayangan yang bagus gitulah. Maksudnya bayangan sosok diri kita itulah yang akan menjadi pasangan kita nanti gitu. Kangen Bintang Samudra. Wih, kangen juga. Lagi di Aceh ya, Bang? Enggak, di Jakarta. Kakak gak syuting sinetron lagi? Syuting ya, tungguin ya. Ini aku mau masuk sinetron lagi nanti di akhir Juli. Dari Semelu ke Sabang, pesawat ke Sabang, pakai kapal penyeberangan ulele. Dari Semelu ke Sabang. Semelu. Berarti udah di Aceh dong. Pak Yoni udah di Aceh ya? Kak Kamal kenal sama Joshiva gak? Oh enggak kenal. Cuman tahu. Hari ini jangan lupa perbanyak doa di awal tahun 1445 Hijriah agar kita diberikan keberkahan. Agar kita, Kak, klarifikasi dong yang Kak Fadbai bilang selingkuh itu. Jadi gini guys ya. Aku enggak perlu klarifikasi masalah perselingkuhannya karena ya aku salah di situ. Dan mungkin aku memahami perasaan wanita yang mungkin ada yang berlebihan. Aku maklumi karena aku membiarkan dia dengan perasaan itu. Jadi aku biarin dia dulu dengan perasaan dia itu. Setelah dia tenang, kita sama-sama tenang, aku berniat baik untuk memperbaiki semuanya. Jadi laki-laki itu harus berani memperbaiki semua. Kan gak bikin video di TV yang biasa ngomong, yang itu biasa ngomong. Maksudnya gimana tuh? Video TV yang biasa ngomong sama doa. Morotai, kirim salam Morotai. Morotai di mana ya? Oh ya, kemarin itu aku kemarin sama bulan lalu tuh aku pergi ke Kalimantan, ke
ke Ambon, ke NTT. Ada yang orang Ambon atau NTT nggak di sini, terus Kalimantan. Aku mau kasih appreciate untuk daerah-daerah timur. Itu keren-keren banget. Aku paling seneng itu waktu aku di Ambon. NTT juga. NTT itu ada yang namanya Bukit Fulan Fehan. Bukit Fulan Fehan. Ada yang tahu nggak Bukit Fulan Fehan itu keren banget. Parah pokoknya. Tahu Kisaran nggak bang? Kisaran di mana? Hai Inda, Inda Ladila, hai. Halo Kak Kamal, halo Alin. Jadi aku pergi ke NTT, itu aku pergi ke Bukit Atambua, itu salah satu bukit terindah yang pernah aku pergi di seluruh hidup aku. Dan di sana juga ada air terjun Kokoi, kalau aku nggak salah ya, kalau aku salah aku minta maaf. Kokoi itu juga bagus banget air terjunnya. Terus aku ke mana lagi ya? Ya pokoknya di daerah Atambua, kalau di NTT. Halo juga Sirah, halo semua. Sama Medan sekitar 4 jam bang kalau naik KA. Oh berarti daerah antara Medan dan Aceh ya. Terus aku juga kemarin ke Ambon, aku ke Ambon ke daerah Seram, ke daerah Seram. Ke Jogja dong kak, oke. Beberapa minggu lagi aku ke Jogja. Hai semua, hai Susi. Ya selamat siang juga. Jadi aku pergi ke Ambon. Ke Ambon itu juga bagus-bagus banget, guys. Itu wah, insya Allah keren banget. Di situ view-nya view laut ya, view pegunungan. Di situ aku juga pergi ke lautnya bagus-bagus banget Ambon. Ada orang Ambon nggak di sini? Salam dari Bekasi, waalaikumsalam. Ya kapan bang main ke Medan bang? Siap, insya Allah nanti diajak ke Medan ya. Ambon itu Maluku, iya benar. Ambon itu Maluku. Wow, top bal, top. Minimal Morotai dong kakak. Morotai di daerah mana ya? Jadi aku rencana tahun ini memang mau keliling Indonesia. Jadi memang aku pengen ke telusuri daerah Jawa, daerah Timur, Sulawesi, Kalimantan juga pengen balik lagi, Sumatera Selatan. Oh, ke Padang dong Kak Kamal. Ya yeah, siap. Aduh, ke Padang balik lagi dong orang Sumatera. Ciko balik di dua. Oh. Kamalia. H21. Umur berapa tebak dong? Aku umur berapa? Abang Aceh dekat gak sama Universitas Malikul Saleh? Jadi gini, maaf ya aku nggak tak maaf aku ini bukan nggak tahu universitas itu, tapi aku kan udah lama nggak di Aceh dari tahun 2017. Jadi aku juga setelah kuliah 2016-2017 aku sedang merantau ke Jakarta. Di Malikul Saleh aku nggak tahu di mana, tapi kalau di Aceh aku tinggalnya di daerah Banda Aceh. Jadi di Banda Aceh aku di daerah Kecamatan Lumbata, kalau kalian tahu ada orang Aceh di sini. Salam dari Boyolali. Wih, Boyolali di mana itu? Morotai jauh, tenang aja. Pasti nanti kita sempetin pergi ke Morotai, oke? Okay? Jangan takut. Wih, what's up, bro? You done? Belum, bro. Belum. Abis ini apa? Live, ya? Abis ini apa? Live, bro. Bisa, bro. Abis ini latihan apa? Abis ini? Enggak bench nih, bench. Abis bench? Shoulder? Shoulder. Ini mau bench? Udah bench, ini bench. Oh, oke. Okay. Gede banget badannya ya? Guys, gedean mana nih? Gua atau Kamal? Gedean dia lah. Wih. Wih. Gua gak ada apa-apanya bro. Di depan followers tuh bilang gitu. Kalau lagi latihan, kalau lagi latihan nih. Ntar ya gabung lah. Oke. 15 menit lagi. Incline main juga.
Dumbbell. Kok banyak lalat di sini? Enggak, ini baru. Apa? Kuat. Oh, pot dulu biar kuat ya. Enggak ada. Bang, siap, waktu siap. Bang Kamal ulang tahun, aku ngucapin tapi sama Bang Kamal aja. Wih, Kamalia minta maaf ya, karena memang enggak Abang buka semuanya di DM. Jadi, makasih yang udah ngucapin, udah ngasih doa, semoga doa-doanya balik lagi buat kalian semua. Amin ya, Bang. Kak Rizanya mana? Kak Rizanya di rumah. Masih di rumah katanya. Pengen di follow back sama Abang. Boleh, ntar di follow back. Kak Kamal coba ngomong pakai bahasa Aceh dong. Ay, Kiban. Kiban, abisnya aku tajak latihan. Bench ya? Bench ya? Bekr. Lagi pun bekr. Ya aku suka kalau sama makasih. Apa? Nah itu pot ya. Kak Sultan gak kapan ajain Pak Baik? Sultan itu Sulawesi Tengah ya? Sulawesi Tengah. Will go ke sana ya. Kapan ke Ambon lagi bang? Aku ke Ambon lagi itu bulan Oktober nanti ya. Aku bakal pergi ke K. Nah buat kalian siapin waktu terus di bulan Oktober. Aku bakal mampir ke K. Kak kalau DM bakal dibalas nggak? Balas dong. Aku pasti cek. Aku waktu kosong pasti aku cek DM kalian. Ya, tapi aku balasnya juga yang bukan yang asal-asal DM ya, kalau misalkan mau nanya solusi aku bakal ngasih solusi yang aku tahu gitu. Kapan nikahnya kak? Aduh pertanyaannya berat ya. Lagi memantaskan diri untuk bisa menikah. Gemes bang ngomong bahasa Aceh ya, soalnya ada orang Aceh juga. Pelabuhan Ratu ke pantai. Pelabuhan Ratu itu di Banten ya atau di mana ya? Kalau ke Jogja mampir ke Magelang kak. Siap. Aku bakal ke Jawa juga nih kalau jadi di tanggal 24. Cuman aku daerah mana ya? Lupa daerah mana. Andi follow back Makamal. Ya ntar aku follow back ya. Jangan lupa chat-chat terus, ikutin terus pokoknya konten-konten aku. Kak keturunan Arab ya? Sebenarnya aku keturunan Aceh. Aceh itu kan banyak kayak campuran gitu loh, banyak campuran kayak ada Arab, India, Portugis, Eropa, Chinese. Ya mungkin aku ada kebagian Arabnya. Lagi Banda Aceh bos, enggak di Jakarta bos. Main ke Takengon. Oh iya, aku pengen banget ke Takengon. Terakhir aku ke Takengon itu waktu SMA 2010. Halo juga Rahman. Kapan bisa nulis sama Lokar Bay? Aduh, enggak ngikutin nih ceritanya. Ke Aceh daerah mana, Bang? Iya, aku di Banda Aceh. Pekiban udah sambung ngoncut kak. Golong. Ah, episode Tanah Air Beta yang belum tayang itu ada di YouTube ya. Nonton di YouTube-nya Trans TV. Paduan Arab dan India. Emang aku mirip orang India ya? Itu Wesley orang India tuh. Baru masuk dia. Shoo. Emang ada India-Indianya? Aku baik banget. Wis, gimana Wis? Gak pernah karena tsunami dulu nggak pernah kan sih kak, pernah kan sih. Oh iya dong, aku waktu tsunami 2004 itu aku di kelas 5 SD guys. Kegiatan sehari-hari apa kak? Kegiatan sehari-hari selain kerja aku olahraga, gym, basket, bola, masak,
Kamal ajang kakak dan sama kakak Wisli apa ya? Tuh kak Wisli jawab tuh, udah pernah ke Bromo nggak bang? Udah pernah. Tapi aku pengen lagi ke sana. Aku pengen jalan darat ke sana, touring. Iya nanti aku bilangin ya ke Kak Adiza. Hai Kak Sepedong, hai Suryanti. Duh aku kalau dari sini jaraknya satu tangan aku ya untuk nih satu tangan aku udah agak blur ya. Udah agak blur nih. Waalaikumsalam Sitya, iya jawab, udah dijawab tadi ya nanti disalamin. Tuh ditanya pakai kostum apa kalau Jumat. Emang ada yang nanya ya? Kalau Jumat ya pakai kostum sholat Jumat, kostum baju koko, sarung, peci, bang bikin itu bang banyak konten bang. Iya ntar aku pengen bikin YouTube, eh tungguin ya matanya minum makanya nggak bisa matanya minum. Minus kali wis. Iya udah minus nih. Eh wis nonton Barbie yuk. Anjay. Halo Dinda. Why hasn't you been? Ya bro, belum bro. Bukan ke acara Sandi maksudnya awak. Ah bukan. Gimana maksudnya? Oh maksudnya lo acara Sandi hari Jumat. Gua pakai apa ya? Pakai baju biasa aja kali. Gue jadi diri gue sendiri bro, nggak jadi orang lain. Harus bangga sama diri kita sendiri. Diri kita ini harus menjadi pelopor untuk kita. Bang Kamal kuliah ambil jurusan apa? Aku cerita sedikit ya. Aku ini kuliah ambil jurusan. Ayo tebak. Jurusan apa nih? Jadi jawabannya apa kak? Balikan lagi terus kepongnya. Doain aja ya. Harus pakai kostum film. Lek masalahnya. Ya gue kan pemain film juga lek. Gue jadi diri gue sendiri ya gak? Anjay. Ngapain jadi film orang lain? Bang. Baru pakai kostum film. Kumpul lagi bareng Glenn, Taufik, Rahel. Iya, ntar kita kumpul ya. Tungguin kapan harinya. Sehat-sehat selalu kakak. Iya, thank you Siti. Siti juga sehat terus. Aduh. Wih, udah gak berasa udah 20 menit ya. Oke, 5 menit lagi. Jadi buaya darat. Ya, berarti kau oke-oke. Hajar. Awak pakai kostum Kapten Danu aja kali ya, Le? Ngambil manajemen bang. Manajemen apa maksudnya? Amin, mudah-mudahan langsung pelaminan. Amin, doain ya. Ya pokoknya intinya aku, saya pribadi sekarang sedang memantaskan diri untuk diberi yang terbaik sama Allah SWT. Bajan Wawace secepatnya apa? Secepatnya. Salam kenal dari Maluku Utara. Wih iya kemarin aku baru dari Maluku. Ovan pakai Sailor Moon dia. Wih Ovan mah cocoknya apa? Wih James apa namanya penyanyi James Smith James Smith ya. Yeah. Dia kan mirip si Ovan tuh. Kak, kasih motivasi dong kak. Aduh, ya aku mau bilang sama kalian ya, sebelum kita tutup perbincangan kita, motivasi. Kalau misalkan kalian cuma dengerin terus motivasi dari YouTube, dari Instagram, kan banyak tuh ya kata-kata dari YouTube, dari Instagram. Mau 24 jam sehari kalian denger, kalian like terus scroll. Masalah motivasi, hijrah, bla bla bla, semua self reminder. Kalau kalian tidak
melakukan atau bergerak melangkah ke depan sama aja, ya sama aja, enggak akan berfungsi motivasi itu. Jadi sebenarnya motivasi itu tuh ada dalam diri kalian sendiri, dalam di sini nih dan di sini. Itu motivasi yang paling dalam. Kalian renungkan, kalian lihat ke belakang, ke depannya harus lebih baik lagi. Jadi, ya taruh aja. Dikirainnya gue resepsionisnya kali. Ya kak, mari. Gitu. Jadi motivasi itu, kata-kata itu hanya sebagai apa namanya, hanya sebagai istilahnya sebagai paku buat kita. Kalau kitanya masih batu, paku itu gak bakal bisa nembus. Jadi usaha koreksi diri, lakukan yang terbaik, lakukan perubahan terus yang terbaik. Tahun ini sisa 6 bulan lagi, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan juga orang-orang yang sayang sama kita, yang peduli sama kita. Buang jauh-jauh orang yang tidak peduli sama kita. Itu aja motivasi ya. Oke guys, kayaknya aku harus udahin live. Aku mau latihan, aku mau sholat dulu biar latihannya enak. Oke, see you di live aku selanjutnya. Oke, pose ya nih, aku pose dulu nih. 1, 2. Lagi 1, 2. Oke, aku in live dulu, terima kasih udah hadir ya. Selamat tahun baru Hijriah 1445. Semoga tahun ini kita diberkahkan semua. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.